Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept Salam dua pintu Oke bismillahirrahmanirrahim Seperti biasa kita akan review Seputar mobil-mobil bekas Terutama mobil-mobil niaga seperti ini Jadi kita akan review untuk kondisinya Biar anda sedikit banyak punya gambaran Tentang kondisi dari mobil-mobil yang kita jual Dan hari ini kita punya Carry Futura tahun 2015 Untuk warnanya asli hitam Platnya R, pajaknya itu bulan 7 Kemudian habis masa plat tahun 2025 Dan kita lihat untuk STNK-nya Pajaknya baru, tergolong pajaknya masih panjang Kemarin habis untuk PKB itu 1.139.500 Kemudian asuransi 178 Jadi totalnya 1.317 Itu buat gambaran untuk pajak tahun depan tapi masih lama ini baru baru tiga bulan. Berarti kurang lebih masih 9 bulan lagi ke depan mobil ini tinggal dipakai buat kerja. Dan eh, kayaknya ini pertama kalinya kita ngevlog di lapangan ya. Biasanya kita kan di showroom gitu. Terus eh, karena hari ini pingin cuaca yang lebih cerah karena di daerah kita hujan. Ternyata kita nyari lokasi di sini agak grimis. Jadi <laughs> eh, yang penting kita informasinya sampai ya kepada panjenengan semua. Kita agak eh, apa namanya kejar waktu juga takutnya hujan jadi atas udah agak mendung gitu ya oke untuk cek unit biasanya pertama kali kita ngecek untuk kondisinya itu di bagian depan dan grimis sudah mulai turun <laughs> bagian depan ini masih ngaleng untuk bagian bumper ini masih ori dan grillnya ini 2015 seperti ini lampu kanan dan kiri masih utuh nggak ada yang retak terus kemudian list list lampu seperti ini juga masih bagus warna silvernya ini juga masih bagus nggak ada yang lecet intinya lampu-lampu dan rating berfungsi secara normal. Untuk bagian pintu juga sama kondisinya, masih ngaleng, jadi tanpa kita harus buka, sebenarnya bagian dalam sebenarnya udah kelihatan kalau mobil ini masih kaleng dan ori gitu. Sampai untuk pilar-pilarnya ini, pilar-pilar seperti ini, ini masih bagus juga, masih ngaleng, sambungan-sambungan seperti ini, ini masih ada silerannya, nah ini masih bagus silerannya ori pabrik, talangnya bisa dicek ya, untuk kondisi talang ini masih ori juga, masih bagus sampai ke atap. Dan kali ini kita punya Mega Cargo. Jadi baknya bukan belat, bukan bak yang biasa. Jadi ini Mega Cargo. Nah Mega Cargo ini keuntungannya bisa dibuka bagian kanan kiri dan bagian belakang. Jadi semuanya ini bisa bisa terbuka ya. Ini juga keluar sama Carry Futura, New Carry juga keluar ada yang model seperti ini. Ini baknya rata flat, bukan yang pelentong. Dan buat teman-teman karena ini kondisinya hampir hujan udah gerimis juga buat buat teman-teman yang penasaran dengan kondisinya nanti bisa japri aja nomor WhatsApp di deskripsi nanti uh, anda ngobrol sama Mas Fuad di situ bisa nanya-nanya harga dan nego-nego ini kan di bawah video ada judul ya di bawah judul sebelah sini ini ada panah ke bawah itu diklik aja nanti ada nomor WhatsApp ada harga dari mobil ini dan spesifikasi spesifikasi lainnya takutnya hari ini kita nge-review nggak nyampe keseluruhan tapi udah keburu hujan gerimis ini baknya juga ori nih baknya masih ngaleng dari depan sampai belakang ya cuman kalau yang seperti ini barat-barat ini ini wajar karena ini pemakaian kalau menurut saya mobil pickup barat-barat seperti ini nih wajar-wajar aja gitu kita muter ke bagian belakang nah untuk bagian belakangnya ini juga orisinil ya bagian belakangnya ini orisinil masih kaleng breng juga lampu-lampu sebelah kanan dan sebelah kiri masih utuh Lampu untuk plat nomor juga masih utuh Ya nyala secara baik Nah kita lihat juga untuk bagian kiri Nah untuk bagian kiri ini Untuk bagian kiri ini sama kondisinya kayak yang sebelah kanan Ini masih ngaleng juga Nat-natnya masih ketemu gitu Masih cukup bagus Nah sekarang kita lihat untuk bagian bak ya Dan bagian baknya ini sebenarnya masih bagus Masih ori cuman kalau di kamera kelihatan nggak? Agak sedikit bergelombang Cuman sedikit banget lah Kalau menurut saya Ya Ini pemakaian wajar Bukan buat Apa namanya Muatan-muatan berat Kayak batu Bata Seperti itu Karena Untuk bagian samping Seperti ini Ini masih utuh Gitu Terus untuk Apa bulatan-bulatan seperti ini Ini juga masih Masih ada Sebagian gitu Jadi Menurut saya Ini kondisi Cukupan lah Kalau untuk bak Ya Apalagi ini kondisinya Untuk muter Ngaleng gitu Ini masih Masih uh, Masuk lah kalau bahasa kita masih masih masuk lah buat mobil-mobil yang kita mau pakai sehari-hari atau mau buat muatan. Dan kita lanjut ke pintu yang sebelah kiri. Natnya masih ketemu, masih ngaleng juga atas bawah. Berarti insya Allah jaminan sampai ke dalam juga masih orisinil. Dan yang nggak kalah penting dari bodi dan kabin, kita lari ke sasis. Untuk sasisnya kondisinya begini ya, nah kondisi seperti ini ini adalah kondisi orisinil dari sasis dan insya Allah untuk bagian dalam biasanya kan keropos nggak bagian sini ya tapi ini bagian dalam nah bagian dalam ini diraba masih masih bagus itu masih orisinil ya itu nah untuk sampai ke shockbreaker ini juga masih hitam pekat masih bagus kondisinya dan masih ada apa namanya ini katalis, katalis. dan katalisnya masih terpasang itu masih bagus dan ini untuk kondisi bannya bannya masih bagus masih lumayan tebel masih dalam Nah, ini celahnya masih dalam. Ini ban di tahun 2020 gitu. Ini untuk keempat tempatnya keempat empatnya dari mobil ini bannya 2020 dan semuanya masih tebal. Itu kan tadi sasis bagian kiri tengah ya. Kita cek coba untuk sasis bagian tengah kanan. Karena ke kita review e, buat sasis itu sasis-sasis yang rawan aja. Kalau bagian belakang rata-rata itu nggak keropos. Tapi justru keroposnya di bagian sini gini. Nah, untuk sini nih ini selalu masih rapi, masih bagus gitu. Sambungan-sambungan kayak gini nih, sambungan ori dari pabrik. Kita raba bagian dalam, ini juga masih masih utuh. Kalau dilihat juga untuk apa namanya ini, tangki tangginya ini masih aman, nggak kempot bagian bawah. Terus lagi ya, mumu kita di sebelah sini itu untuk gearboxnya juga masih bersih, jadi nggak ada rembes oli sama bagian uh, karter depan itu juga masih bersih, nggak ada rembesan oli. Nah kita cek juga untuk bagian belakang, ini ada ban serepnya, ban serepnya masih cukup tebal dan sasisnya itu bagus dari depan sampai belakang, masih benar-benar utuh untuk anting e, seperti ini juga ini nggak meleot, masih tegap untuk informasi kilometer mobil ini e, 55.000, kisaran di angka 55.000 nanti kita coba cek, cuman kita cek sekalian untuk interior mobil ini ya nah bagian pintu tadi e, dari depan masih ngaleng cek juga masih bagus, masih utuh gitu. Kondisinya door trim seperti ini masih bagus, masih utuh juga. Untuk bagian sini ini di skotlet, di skotlet pakai skotlet ala-ala uh, karbon -ala seperti ini ya. Nah ini jadi kelihatan rapi. Terus untuk bagian selebor penting banget ya untuk pickup ini bagian selebor ini sambungannya masih bagus, masih ori uh, sampai nat-nat sampai sileran seperti ini masih bagus, masih utuh. Nah untuk lantainya juga masih bagus, masih utuh seperti ini kondisinya. Sampai ke pilar-pilar seperti ini, ini masih orisinil, ya. Oti cinil ini masih orisinil, sampai ke pilar A juga masih orisinil. Dashboardnya, dashboardnya masih utuh juga. Dashboardnya masih utuh, nggak e, ada yang retak, nggak ada yang sobek. Untuk setirnya, ini setir orisinilnya, Carry Futura, klaksonnya bunyi normal. Kemudian kita lihat untuk jok. Ini joknya sudah diretrim, diganti, dilapis ulang, pakai jok yang lebih. Uh, rapi ya, tapi ini bukan ori tapi saya pikir nggak masalah kan? Ini malah kelihatan lebih rapi dari aslinya. Kita lihat untuk yang sebelah kiri. Oke, okay, ini bagian sebelah kiri mobil ya. Kita lihat selebornya, selebornya sama kondisinya kayak yang kanan. Ini sambungannya masih utuh, masih rapi. Las las nitik seperti ini masih rapi sampai kesiliran masih bagus juga. Jadi untuk selebor ini masih ori gitu ya. Sekalian kita lihat untuk lantainya. Lantai dari mobil ini masih bagus, nggak ada yang keropos ya 2015, dan itu yang penting sileran itu ya. Nah, kita sering bahas untuk sileran ini. Nah, ini sileran antara sambungan lantai sama batok depan ini, ini masih bagus, masih orisinil semua. Jadi nggak ada bekas las-lasan atau apa, ibaratnya udah direparasi gitu. Intinya mobil ini bukan bekas, nggak ada bekas insiden atau nabrak seperti itu. Pintunya sama kayak kondisinya kayak yang kanan ini masih nat-natnya silerannya masih utuh sampai dari atas sampai ke bawah. Door trimnya juga ini door trimnya masih asli seperti ini kondisinya ya sama aja di balut pakai uh, stiker karbon seperti ini biar kelihatan lebih rapi. Dan untuk mobil ini kelengkapannya ini ada tambahan tip ya. Ini tipnya GVC suaranya lumayan enak ya cuman kalau diukur pakai apa namanya yang jedak jeduk ini cukupan aja lah namanya juga mobil pickup jadi nggak pakai subwoofer yang gede itu ini untuk lantai bawah ya kalau kita cek tadi kan dari lantai atas itu masih bagus masih ori ya belum dicat ulang juga belum nggak ada keropos juga kita pastikan juga untuk bagian bawah kondisinya sama nggak ori kayak bagian atas nah ini uh, untuk lantai bawahnya ini masih bagus masih ori dan untuk sasis dari sana Ya dari sebelah apa namanya radiator. itu, ah, dari sebelah radiator sampai ke depan sini masih bagus, nggak ada kropos Sama untuk bagian yang kanan juga masih bagus, nggak ada kropos Itu sama oli-oli uh, uh, ya untuk bagian mesin itu nggak ada rembesan oli, masih bagus juga. Untuk bagian uh, roda itu juga nggak ada rembesan-rembesan oli bagian kanan sama bagian yang kiri. Jadi mobil ini insya Allah masih normal dan bagus. Oke, jadi ini hujannya udah mulai tambah gede, e, cuman kita sampai ke mesin dulu ya. Jadi untuk kondisi mesinnya ini bersih, bersih, intinya bersih, nggak ada bekas bocor. Kemudian bagian sebelah situ juga masih bersih, nggak ada kebocoran oli, dan suaranya kita coba cek, kita nyalakan. Oke, mesin ini udah, udah dinyalakan, suaranya halus, coba digas. cocop ya ini suaranya masih halus sampai ini ini tipnya juga <gayal> nyala kita kecilin aja yang pasti ini kondisi udah hujan kondisi ini udah hujan jadi uh, mungkin sekian aja dari kita video kali ini yang jelas untuk informasi lebih lanjut aja langsung hubungi WhatsApp yang ada yang ada di kolom deskripsi kita ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya Al ala Muhammad, wa Muhammad. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.